Nah guys, kali ini terlihat bahwa Maudy sedang menelpon seseorang. Kira-kira apakah sebenarnya itu adalah Ken? Karena kita juga tahu ya guys, bahwa sebenarnya Ken dan juga Maudy memang benar-benar sangat berat berpisah saat ini. Namun, Ken harus menjalankan tugas yang diberikan oleh Arga Group kepada dirinya, sehingga membuat Ken harus pergi ke Sidoarjo dan meninggalkan Maudy sendirian. Kita juga tahu bahwa mereka tidak bisa menahan rindu yang cukup berat, karena mereka selama ini selalu terbiasa hidup bersama berdua ya guys. Kira-kira apa yang akan terjadi di episode selanjutnya? Saksikan kelengkapan ceritanya di sinetron Love Story setiap hari hanya di SCTV. Dan Mimin pastinya akan update terus info-info terupdate lainnya di sini. Terima kasih.